Awak buat apa ni? Astaghfirullahalazim. Awak nak tinggalkan budak ni dekat sini ya? Awak ni ibu jenis apa ni? Awak tak fikir ke anak awak ni dekat sini? Nanti kalau dimakan binatang ke sebelum orang lain sampai? Macam mana? Ibu apa awak ni? Lepaskan saya. Awak tak tahu masalah saya. Sekarang ni lebih baik awak ambil balik anak awak ni. Sebelum jemaah lain sampai, awak ambil. Kalau tidak, saya report polis. Dalam diriku, entah semuanya ini. Nanti awak nak saya tolong awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepatnya papa balik. Tak jadi pergi surau ke? Assalamualaikum. Malong. Waalaikumsalam. Malong. Masuk. Aiman. Siapa tu? Masuk. Jom. Aiman. Aiman tengok ni. Ha. Adik. Baiklah. Aiman. Kita masuk dulu ya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Siapa dia tu, Pi? Kau ni suka buat maklum susah hati. Kau kenal ke dengan dia? Pagi-pagi buta lagi dia dah cari kau, apa hal? Sebenarnya macam ni, maklum. Pagi tadi kan Pi kena datang awal kat surau tu. Kan Pak Imam minta P.I. azan kan, gantikan Bilal. Jadi bila P.I. pergi, P.I. sampai depan pintu tu, P.I. nampak Pandu dengan anak dia, tengah-tengah subuh tu. Dia nak berehat agaknya kat situ. Tu yang P.I. ajak dia datang sini. Apa dia buatnya kat situ? Nah, macam P.I. cakap lah, dia mungkin nak berehat. Tapi tengah-tengah subuh macam tu rasa macam tak selesa. Jadi P.I. kata datanglah rumah ni, boleh bembaring dengan anak dia, selesa sikit kan. Sebenarnya kan maklum, P.I. pun tak kenal siapa dia. P.I. tanyalah dengan dia apa sebabnya dia dekat situ. Dia asyik ulang cakap yang dia ada masalah. P.I. rasa kesianlah P.I. nak selesaikanlah masalah dia. Tu yang ajak dia datang ke sini. Yang kau bawa dia kemari tu kenapa? Buatnya dia lari daripada rumah suami dia? Dah kau pula kena hantar ke rumah keluarga dia. Sebenarnya itu tujuan P.I. Sebab P.I. tak nak nanti kerana masalah dia tu, dia buat benda yang tak elok untuk dia dengan anak dia tu. Jadi, bila dia dekat sini, kurang-kurangnya kita boleh tahu apa masalah dia. Hari ni dia tetamu kita. Kita bantu dia apa yang patut. Jom kita tengok. Sini. Nampak ada adik. Adik tidur.
Nama saya Syafi'i. Anak awak tu pun nampak dah penat sangat dah tu. Ya. Yeah. Tak apa, nanti kan saya pergi hantarkan awak ke rumah suami awak. Mesti dia sibuk cari awak sekarang ni kan? Ni maklum. Aiman. Ayolah. Nanti papa datang eh. Saya faham masalah awak. Awak mesti macam remaja lain juga kan? Kahwin, lepas tu dekat awal-awal kahwinan tu ada masalah. Masalah tak serasi, masalah tak cukup duit, masalah macam-macam lah. Awak mesti ada masalah-masalah macam tu kan? Masalah saya lagi berat daripada itu. Kenapa? Suami awak tinggalkan awak. Lepas tu awak tak cukup duit untuk sara anak awak, awak ambil keputusan untuk tinggalkan anak awak ni kat mana-mana. Macam tu. Saya tak mahu cakap apa-apa pasal bapa budak ni. Man. Pi. Ya. Maksum dah siapkan bilik tetamu. Tunjukkanlah tetamu kita bilik dia. Nanti maklum siapkan sarapan. Siapa nama dia? Siapa nama awak eh? Emma. Oh, Emma. Ayolah sayang. Nanti bapa datang eh. Ingat mak awak. Itu bukan mak saya. Yang itu maklum saya. Dia yang besarkan saya. Mak bapak saya sebenarnya dah lama meninggal dunia dah. Isteri awak? Saya belum kahwin lagi. Yang tadi tu Muhammad Aiman. Dia anak angkat saya. Dahlah. Penat dah dia pun. Nih, saya tunjukkan awak bilik. Nih, biar saya angkat dia. Allah. Duh dia. Siapa? Oh, kau ni mesti kawan perempuan tu kan? Mana perempuan tu? Hmm? Mana dia? Oh, datang sini nak duit laki ke? Saya datang seorang je. Saya cari Irma. Mungkin Irma cari Sofian kat sini. Kau dah gila ke apa? Ha? Buat apa perempuan tu nak datang sini cari Sofian? Dia tak ada kena-mengena dengan Sofian tu. Irma dah bersalin anak Sofian. Kemungkinan besar dia nak bagi anak daripada Sofian. Mana Sofian? Jaga sikit mulut kau tu, ha? Hmm? Aku tahu. Perempuan tu hantar kau ke sini sebab nak minta duit lagi kan? Eh, kalau dia berani, dia sini datang jumpa aku lah. Mungkin dia dalam perjalanan bawa anak dia datang sini. Saya rasa lebih baik cik bagi tahu kat adik cik tu, suruh dia bertanggungjawab atas anak dia. Ha? Orang kaya memang macam tu. Semua benda nak dinilai dengan duit. Eh. Kau jangan nak pilih-pilih aku ya. Lebih baik kau pergi dari sini. Alamak, perempuan tu nak bagi anak pada Sufian pula. Maklong, maklong ni apa yang menggelabah sangat ni? Cuba buat tenang, tak payah kalau kabut sangat. Pi, jangan-jangan dia pun sama macam Mak Aiman tau. Yalah, dahlah tu. Dia tu macam ada masalah je. Ish, mulut maklong ni pun asyik sebut benda buruk-buruk aje. Tapi kan, kenapa dia nak ikut kau balik pula, eh? Cik ni sebenarnya, tadi bila P.E. jumpa dia, P.E. tanyalah kalau-kalau P.E. boleh bantu masalah dia. Tapi buat masa ni, dia belum cerita lagi apa masalah dia. Cuma P.E. rasa, kita tak payahlah desak-desak dia dulu, maklum. Nanti desak-desak, dia lari pula pada sini. Betul kata kau tu. Tolonglah, Mas ni. Jangan tanya kau apa-apa. Aku telefon kau ni nak bagi tahu yang aku selamat. Aku tak nak kau risau. Memanglah aku risau. Mana taknya subuh-subuh lagi aku dah keluar pergi cari kau kat kawasan rumah ni. Tapi kau tak ada. Aku ingatkan kau pergi rumah Sufian tu, aku pun pergilah cari kat rumah Sufian tu pun tak ada. Irma, boleh tak lain kali kau nak keluar, bagi tahulah aku dulu. Ke kau dah bagi anak kau pada Sufian?
Gila kau aku nak bagi anak aku kat dia. Aku takkan bagi anak aku kat dia nanti kakak dia bunuh budak ni. Dari aku bagi kat diorang, baik aku letak anak aku kat masjid ke surau ke, dah tentu anak aku orang yang baik-baik jumpa. Emma, kau kat mana sekarang? Aku jemput kau eh. Aku tak tahu macam mana aku nak bagi tahu kau aku kat mana. Nanti aku bagi tahu kau eh. Nanti aku telefon kau balik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello Emma. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, ni ada sarapan. Makanlah. Terima kasih. Macam mana ni? Allah. Hai, Kak. Baca japi apa sorang-sorang ni? Pian, kau tahu tak? Perempuan tu dah beranak tu tak? Tadi kawan dia datang sini. Sampai cari dia kat sini. Dia cakap perempuan tu nak bagi anak kat kau. Dia nak bawa budak tu datang sini? Itu kata dia. Ya Allah, risaunya aku ni. Macam mana kalau buat ni betul-betul dia datang sini, bagi budak tu pada kau. Apa yang kita nak buat ni? Tak payah percayalah Kak. Dia cakap je tu. Dia tak berani datang sini. Kau jangan cakap macam tu tau. Kau tahu tak? Kawan dia cakap dia sekarang ni dalam perjalanan kemari nak cari kau. Kalau dia datang pun, Kak bagilah apa-apa alasan logik supaya dia percaya. Saya nak pergi kerja ni. Dah lambat. Macam mana Kak nak cakap dengan dia nanti? Alah, itu pun nak tanya saya. Akak kan pandai buat skrip sendiri. Pandai buat cerita. Nyari tak jadi pengarah aja Kak ni. Dah lah, saya nak pergi. Budak ni. Aku pula kena selesaikan masalah dia. Hai. Bibi. Mana rasa kan? Dia ni kan memang kena halau dari keluarga mentua dia. Kawan dia ingat dia hantar anak dia ke rumah keluarga suami dia. Dia kata dia belum gila lagi tu nak hantar rumah kakak tu, dia kata. Dia ada sebut nama suami dia tadi. Dia kata dia takut anak dia kena bunuh. Memang sah tau, kakak ipar dia ni memang bencikan dia. Ya ni maklum? Ya, betul. Kau cubalah pujuk dia. Tanya apa masalah dia. Lawanya Wawa bangun pagi ni. Wawa kan cuti lagi. Ha? Nak pergi mana? Wawa nak pergi tolong papa ke ofis. Kakak tak pergi ofis? Kejap lagi. Ni, Sufian dah keluar dulu. Kakak lewat sikit lah. Ni, Wawa nak tanya. Kakak dengan Bibi tadi ada hal apa cari-cari? Apa benda tu? Tu. Tadi masa kakak dekat luar, kakak nampak ada ibu kucing tu. Dia tengah gonggong anak dia bawa nak masuk ke rumah. Kakak gelilah tengok dia dengan darah-darah lagi apa semua. Jadi kakak panggillah bibik suruh cari halau pergi buang. Alah, kalau you pun sayang anak kan, janganlah bawa anak tu pergi sampai rumah orang. Oh, pergi dulu lah. Bye. Pergi dulu ya. Macam mana kalau Emma betul-betul nak serah anak tu pada aku? Apa aku nak cakap dekat Najwa? Mak bapak dia? Takkan aku nak bagi tahu aku dah mengandung Kak Emma, lepas tu aku nak tinggalkan dia pula? Anak angkat? Aku kena bincang dengan Najwa dulu. Kalau nak ambil anak angkat pun, mati kau kalau tiba-tiba dia muncul depan aku. Astaghfirullahaladzim, Kak. Cuba bagi salam ke, ketuk pintu dulu ke. Buat terkejut orang je lah. Kau tak payahlah nak terkejut-terkejut sangat. Maunya tak terkejut kalau betul-betul dia datang bawa budak tu sini. Tahu pun kau? Kalau kau terkejut, akak lagi terkejut tau. Ni sekarang budak tu dah keluar. Ada kemungkinan besar dia akan bagi pada kau tau. Kalau dah betul anak saya jaga je lah. Sufian, kau jangan macam-macam tau. Kau kena ingat, kau tu dah kahwin dengan Najwa. Kalau kau buat benda macam ni, kau akan kuruskan perasaan dia tau. Akak yang halang saya kahwin dengan Irma kan? Akak halang sebab perempuan tu bukan perempuan baik, Sufian. Sekurang-kurangnya dia lebih baik daripada Najwa tu. Buruk baik Najwa sekarang ni dah jadi tanggungjawab kau. Kalau kau nak dia jadi baik, dia baiklah. Tapi tak, ini kau ni ha. Duk angankan, igaukan sangat perempuan tu kan? Manalah dia boleh tahan.
Kalau dia jadi jahat sekarang ni, ini bukan salah sesiapa tau, salah kau. Salah didikan kau. Untuk pengetahuan nakal, Najwa tu tak pernah sayangkan saya, tahu tak? Hei, elok je kau nampak kau bersayang-sayang lagi, bermanja-manja. Tak cinta apanya tu. Kau tu ha, asyik ingatkan perempuan murah tu aja. Nakal. Hei, kalau dia tak murah, takkan dia lahirkan anak bernikah, tahu tak? Sekarang ni apa nak buat, ha? Okey. Sekarang ni, Kak nak kau pergi cari dia sebelum dia cari kau. Kau cakaplah, kau bagilah apa saja alasan supaya dia tak ganggu kau lagi. Faham? Bapak dia tak mati. Saya tak tahu nak ke mana. Saya memang pentingkan diri sendiri. Apa masalah Irma dengan suami? Bergaduh? Saya tak pernah bernikah dengan bapak dia. Sebab tu yang awak tinggalkan budak ni depan surau dengan harapan ada orang baik-baik jumpa dia. Saya tak tahu nak buat apa. Saya tak boleh pandang muka dia. Setiap kali saya pandang muka dia, saya teringat muka bapak dia. Irma? Irma? Budak ni tak bersalah. Jangan buang dia. Kesian dia. Kalau Irma tak suka dia, biar Mak Su aja yang jaga dia. Mak Lu? Biarlah. Dari dia tinggal sana, tinggal sini, biarlah Mak Lu yang jaga dia. Alah sayang dia. Anak yang nenek sayang. Irma, awak ni bekerja tak, Irma? Awak dah bagi nama kat budak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni lah, Irma. Saya dengan Mak Long perlu tolong jagakan anak awak ni. Terima kasih, Cik. Saya tak sangka masih ada orang lagi yang boleh terima kami. Cik dan makcik sangat baik hati. Saya bagi nama dia Nur Fajar. Saya bagi nama ni sepernah saya jumpa dia dekat depan surau. Sewaktu Fajar nak menyingsing, beberapa detik sebelum azan subuh. Semoga Allah beri keberkatan kepada nama ini. Sisa-sisa kisah yang terindah dan hitam tiba membawa derita. Hey, kau nak pergi mana? Kau nak apa cari aku? Mana Irma? Tak payahlah kau susah cari dia. Nanti dia yang cari kau. Aku nak jumpa dia sebelum dia datang jumpa aku. Afzal, ha? Kau takut dengan bini kau? Kau takut bini kau tahu yang kau ada anak? Ha? Aku tak tahu. Dia dah lari pada rumah aku. Kau jangan main-main ke aku? Aku tahu kau seorang je tahu kat mana dia, kan? Kalau aku tahu pun aku takkan bagi tahu kau. Dia call aku. Dia cakap dia nak jaga anak dia. Tapi kau ingat, bila-bila masa je dia boleh tuntut hak anak dia. Kau tak payah nak takut-takutkan aku. Sekarang ni kau cuma bagi tahu aku kat mana dia. Lepaslah. Aku lepaskan kau selagi kau tak bagi tahu. Apa hal, ha? Kau nak sorok anak dia? Kau nak sorok daripada keluarga mentua kau? Kekak kau nak bunuh dia? Kau tak payah tahu apa kau nak buat, sekarang kau bagi tahu. Lepas. Kawan. Masalah apa? Kau kena ingat, eh? Bila-bila masa je aku boleh bongkar rahsia kau. Alah, diam sayang. Jangan takut, ya. Nenek temankan, ya. Nenek temankan dia, ya. Ha? Ha?
Dia memang macam ni. Bila nak tidur je, mesti nak cari papa dia. Saya bawa masuk dalam bilik, makcik. Yalah. Tidur ya, sayang ya. Aiman, tidur eh. Tidur dulu ya. Papa nak pergi tau. Nanti papa jumpa lagi ya. Malu? Pi nak pergi dah ni. Kali ni berapa lama pula? Tak lama. Dalam seminggu je. Minggu depan dah balik lah. Mana boleh lama, Mak Long. Rindu PE dekat Fajar dengan Aiman tu. Maafkan Mama, sayang. Mama memang bodoh sebab nak buang Fajar. Mama bersyukur sebab Papa Aiman selamatkan kita. Mama janji Mama akan jaga Fajar dengan Aiman baik-baik. Mama takkan biarkan hidup Fajar dengan Aiman susah. Mama akan pastikan Fajar dengan Aiman menjadi manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Aiman sini. Mai. Kenapa minta duit adik? Duit belanja Aiman kan ada. Mama bagikan sama rata, sama banyak. Kenapa mesti minta duit adik? Sebenarnya papa, Aiman ada masalah sikit. Aiman tak cukup duit nak beli buku kat sekolah. Sebab itulah Aiman pinjam duit Fajar. Nanti Aiman bayar balik. Kedekut betul budak ni. Aiman, masuk rumah dulu. Sekarang Aiman cerita masalah Aiman kat papa. Abang Aiman ambil je. Dia rampas, lepas tu dia lari. Yalah, Ailah. Abang bayar duit adik hari ni ke? Tu pun nak berkira. Aiman. Awak. Awak janganlah berkasar sangat dengan Aiman. Walaupun dia selalu buat nakal dengan Fajar. Sekurang-kurangnya dia minta duit adik dia. Dia tak minta duit orang lain. Saya nampak Aiman tu berdikari budaknya. Fajar tu yang manja sangat, tak boleh lebih kurang. Yalah, si Aiman tu pun satu. Patutnya dia tak menyusahkan adik dia. Dia minta je lah duit kita. Ini mesti Mama ni. Mama yang kedekut kan, tak bagi duit belanja yang cukup dekat anak-anak. Mama pun satu. Apa salahnya kita belanjakan duit kita untuk jihad? Anak-anak kan belajar. Belajar tu jihad. Bukan kedekut. Saya tak mahu anak-anak dilimpah kemewahan berlebihan. Biar diorang belajar berdikari. Awak marah dengan saya ke? Saya gurau je lah. Tak adalah saya tahu awak ni macam mana. Awak ibu yang baik. Awak pandai uruskan hal keluarga. Faham eh? Mama, Pi, korang berdua ni, bila lagi ni, ha? Mak, saya panggil budak-budak. Mak duduk dulu. Pi, dah 5 tahun tau Mak Lun tunggu. Takkanlah tak terbuka lagi pintu hati Enma tu untuk jadi teman hidup kau. Nak buat macam mana, Mak Lun? 4 tahun sudah saya dah cakap. 2 tahun sudah pun saya dah cakap. Tahun sudah pun saya dah cakap dah. Tapi jawapan dia sama juga. Cubalah sekali lagi. Manalah tahu kok kali ini terbuka pula pintu hati dia. Lagipun anak-anak kurang dah semakin membesar. Budak-budak tu akan jadi keliru tau. Tengok mak dengan ayah dia orang tak tidur sebilik. Tak sama macam mak dengan ayah orang budak-budak lain tu. Thank you.
ambil RM2 je. Yang lain tu semua apa punya. RM2 je. Boleh saya jumpa sekejap? Apa yang awak nak bincang dengan saya? Saya nak... saya nak bagi cincin. Saya harap kali ini awak tak akan tolak lagi lamaran saya. Awak nak melamar saya buat kali ketiga? Saya tak boleh kahwin dengan awak. Saya dah anggap awak macam abang saya. Dan awak tak layak kahwin dengan perempuan yang kotor macam saya. Ini dah kali keempat saya lamar awak. Dah 5 tahun dah, Irma. Kita sama-sama besarkan anak-anak kita. Kita kena jadi mama dan papa pada Fajar dan Aiman. Awak sanggup terima kekurangan saya? Awak tak ada apa-apa kekurangan pun pada saya. Kak Mak Lu nak kata, kali ini mesti dia setuju, kan? Senang hati Mak Lu. Kalau Allah nak ambil Mak Long saya dua ni pun, Mak Long dah senang hati. Sebab korang berdua dah ada ikatan yang sah. Ish, apa Mak Long cakap macam tu? Tak salah cakap macam tu. Semua yang berlaku ni Mak Long kan berkat doa Mak Long juga, kan? Tapi macam mana nak bagi tahu dengan budak-budak tu? Mesti budak-budak tu ingat yang korang berdua ni ayah dengan mak dia orang. Tak payahlah. Tak payah bagi tahu dia orang dulu. Lagipun kita orang kahwin ni memang nak senyap-senyap je dulu. Nanti kalau dia orang dah besar, dia orang dah boleh faham, oh kita bagi tahu dia. Eh, Emma, mailah. Mak nak tanya ni. Kenapa, Mak? Mak nak tanya apa? Duduklah dulu. Tak kalah malu kot. Sebab PI ada kat sini. Selama hari ni tak ada apa-apa pun. Duduklah. Mak nak tanya Emma. Berapa ekor lembu nak tumbang ni masa kenduri nanti? Mak ni, apa-apa ni kendurinya? Tak payah semua tu, Mak Long. Kita buat benda yang wajib je. Tapi tak tahulah, kalau Irma rasa dia nak naik pelamin juga, saya on je. Ha, kompang macam mana? Kita nak panggil tak? Eh, buat apa panggil kompang? Ha. Kita buat joget lambak terus. Rasa cinta yang tak akan putus karena alasanmu untuk ku bahagia. Seharusnya kau sadari separuh jiwaku akan mati. Yang tinggal hanya alasan untuk bahagia. Budak ni nak cakap pun susah sangat ke? Berapa kali abang nak ajar, ha? Aduh, sakitlah. Abang Aiman ni selalu buat orang.
Tak naklah belajar dengan Abang Aiman. Duduk. Jangan bangun. Habis Abang Aiman asyik nak marah-marah aje. Abang marah sebab Abang nak adik Abang ni pandai. Kalau nak pandai, mestilah kena marah. Dah, cepat baca. Apa yang marah-marah ni, Ustaz? Iyo sangat nenek dengar. Kesian Fajar. Apa masalah Fajar ni lagi? Nak baca alibata pun sangkut-sangkut. Lepas tu, bila kena marah, nangis. Sentap. Oh, ya ke? Fajar pun kenalah belajar betul-betul. Mukadam ni kena dibaca selalu. Baru boleh lancar. Ustaz pun janganlah asyik nak marah aja. Kenalah sabar sikit. Lebih-lebih lagi kalau anak murid itu lambat sikit belajar. Hari-hari dah baca. Tapi Abang Aiman selalu marah-marah. Irma ada apa-apa nak tanya dengan Abang tak? Tak ada apa-apa. Kenapa? Malam ni macam mana? Kenapa dengan malam ni? Irma masih nak tidur dengan Fajar lagi ya? Malam ni kan malam pertama kita. Macam mana? Abang rasa macam mana? Tara. Fajar nak duduk bilik Mama atau nak bilik ni? Fajar dah besar. Fajar tak boleh tidur dengan Mama dah. Itu pasal Papa cantikkan bilik Fajar ni. Fajar ada katil sendiri, ada almari sendiri. Fajar suka tak? Fajar. Miss ni? Ha, nampak ni? Papa dah belikan keyboard untuk Fajar. Nanti Fajar boleh main-main keyboard ni kat dalam bilik ni. Suka tak? Ha ni. Cuba tengok. Cantik tak? Itu si Aiman kan? Kenapa pula? Aiman? Aiman, Papa ni. Aiman, buka pintu. Kenapa pula dengan Aiman? Tak tahulah, Mak. Tiba-tiba masuk bilik, dia tutupnya pintu kuat-kuat. Aiman! Aiman, buka pintu dulu. Kenapa Papa dengan Mama tak bagi tahu Aiman? Yang Mama dengan Papa dah menikah semula semalam. Aiman, Papa boleh jelaskan pada Aiman, ya? Rupa-rupanya Papa dengan Mama tipu Aiman dengan Fajar. Sebenarnya Papa dengan Mama dah lama bercerai. Lepas tu menikah semula semalam. Lah, memanglah Mama dengan Papa dah lama bercerai. Dan dah menikah semula semalam. Mama dengan Papa tak pernah tinggalkan Aiman dengan Fajar kan? Mama dengan Papa sayang sangat dengan Aiman dengan Fajar. Aiman tak bolehlah marah-marah macam ni. Sepatutnya Aiman kena bersyukur sebab Mama dengan Papa dah menikah semula. Fajar. Aiman. Dua-dua tak nak makan. Merajuk. Dahlah. Tak usah risau. Taulah apa abang nak buat nanti. Mari makan. Kau ni asyik nangis je. Abang dah lah bengang ni. Kenapa Mama dengan Papa tipu kita? Fajar sedih lah. Betul kata kau. Rupa-rupanya kita berdua dah kena tipu. Sepatutnya Papa dengan Mama tidur sama-sama. Tapi tak. Mama tidur dengan kau, Papa tidur bilik lain. Sepatutnya suami dan isteri tidur dalam satu bilik. Kenapa Mama dengan Papa bercerai? Bergaduh kot.
Fajar. Aiman. Pergi sikit. Mari sini. Aiman dengan Fajar macam tak gembira je bila Papa kahwin dengan Mama. Jadi Papa dah ambil keputusan. Papa dengan Mama akan berpisah semula. Ah, berpisah semula? Papa akan pindah dari sini. Papa takkan tinggal lagi dengan Mama. Jadi Aiman dengan Fajar boleh fikir sekarang ni nak tinggal dengan Papa atau tinggal dengan Mama. Aiman tak nak Papa dengan Mama terpisah. Fajar pun sama. Najwa tak tidur rumah mak bapak dia ke ni? Kati dia lah kan, tidur mana? Dia ni bukan jenis dengar cakap. Degil. Saya ajak dia pergi Dubai macam-macam alasan dia pergi. Sengajalah tu tunggu kita tak ada kat sini. Dia nak buat hal. Salah kau juga. Nia, dah 6 tahun dah. Kau tak berjaya pun nak bimbing dia. Yalah, dua-dua buat hal kan? Seorang dah ada boyfriend. Seorang lagi ada girlfriend. Seorang lagi pergi disco. Kau pun pergi disco juga kan? Kak nak saya nasihat macam mana lagi dia tu? Dah puas dah bercakap, Kak. Daripada saya nasihat dia, lebih baik saya nasihatkan pokok tu. Dah tentu tak bergerak. Sama je dia dengan pokok tu. Jom lah. Sufian, besok akak nak Sufian pergi dekat pejabat angkara hari tu. Bagi tahu dia yang kita dah dapat kontrak kat Dubai tu, ya. Ha, sekarang ni dia kena tunaikan janji dia, dia nak labur dengan kita sebanyak RM5 juta, ya. Dah pukul berapa ni, Kak? Saya tak laratlah. Kak nak pergi-pergi sendirilah. Mungkin aku yang